Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang dimuliakan Allah. InsyaAllah para jemaah maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaAllah pada malam ini kita habiskan fadilah istighfar. Di pertemuan yang lalu kita terhenti pada pembahasan fadilah istighfar yang kedua. Kita ulang dengan singkat. Yang pertama, istighfar itu fadilahnya adalah penyebab diampunkannya dosa oleh Allah SWT, dengan syarat orang yang beristighfar berhenti dari dosanya. Jadi kalau istighfar terus-terusan tapi dosa besar juga dilanjutkan, maka Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Hanya dengan istighfar harus taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala waktu menjelaskan bagaimana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, Nabi Nuh mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau engkau beristighfar, maka engkau diturunkan hujan untukmu oleh Allah. Wa yumdidukum bi amwal, diperbanyak hartamu atau rezekimu. Wa banin, dan juga diberikan anak-anak untukmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kepadamu kebun-kebun. Jannat ini bukan jannah di surga, tapi kebun-kebun. Artinya dengan istighfar Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Maka seharusnya orang yang punya kebun, kebun sawit, kebun durian, perbanyak istighfar. Ya, mungkin-mungkin bisa rasa berbeda dengan durian selama ini. Durian selama ini kan banyak yang tawar-menawar. Tawar maksudnya, mungkin dengan banyak istighfar Allah berikan kelebihan. Yang penting yakinlah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum anhara, serta Allah akan menjadikan untukmu sungai-sungai. Nah, artinya kita tidak kekurangan air. Inilah yang disebutkan dalam surat Nuh. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari yang menjelaskan tentang sahih Bukhari Muslim, itu menceritakan bahawa salah seorang ulama di masa tabi'in yang masyhur, yaitu bernama Al-Hasan Al-Basri, setiap kali beliau didatangi orang yang melaporkan tentang kemiskinan, kekeringan, tidak ada anak, berbagai masalah, selalu beliau hanya menasihati istighfarlah. Juga cerita ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, cerita yang sama. Jadi siapapun yang datang punya masalah, beliau menyuruh istighfarlah kepada Tuhanmu, istighfarlah. Lalu ditanya oleh salah seorang muridnya,
Kenapa wahai imam, siapapun yang datang mengeluhkan masalah, engkau menyuruhnya istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan aku yang menyuruhnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia bacakan ayat dari surat Nuh ini. Nah, jadi ini permainannya adalah keyakinan. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin dekat Allah mewujudkan keinginan kita. Maka kita ini bergerak di atas keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mu'min yang lemah. Sebahagian penceramah salah mengartikan ayat ini, mengartikan hadis ini, lalu mulai mengatakan bahawa seseorang yang berbadan kekar, mukmin itu lebih disukai Allah daripada yang letoy-letoy, lemah-lemah. Padahal bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di situ adalah mukmin yang kuat. Kuat apanya? Imannya. Karena yang badan kekar pun belum tentu kuat imannya. Bahkan orang yang sakit pun, selemah-lemahnya di waktu sakit, kalau dia kuat imannya, maka dia terpuji di sisi Allah. Tidak mengeluh, tidak mencaci Allah. Dia terima semua dengan kesabaran. Dia kuat di sisi Allah. Nampaknya di mata kita lemah. Nah, jadi ukuran kualitas amal ditentukan dengan berapa besar keyakinan kita kepada Allah SWT. Dan ada orang yang kadang-kadang setengah-setengah yakin. Allah belum berikan keturunan, lalu dia istighfar selama setengah bulan, lalu cuti selama dua bulan, lalu istighfar lagi. Jadi antara yakin dengan tidak, antara yakin dengan tidak. Nah, inilah yang menyebabkan Allah pun mendatanginya sesuai dengan keyakinannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah pun pernah berkata dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, kata Rasulullah, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah Subhanahu wa taala setiap kesulitan yang dia temui, Allah akan berikan jalan keluar. Setiap kesulitan apapun bentuknya, Allah berikan jalan keluar. Wa min kulli dhaikin makhraja, setiap sesuatu yang sempit Allah akan luaskan. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki untuknya dari jalan-jalan yang tidak terduga-duga. Jadi ini hebatnya orang yang selalu istighfar. Maka di dalam beberapa kitab tentang kelebihan para ulama, salah satunya yang masyhur kita dengarkan adalah ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal yang merasa kepanasan di dalam rumahnya, lalu dia keluar, tidak tahu keluar untuk apa. Jadi merasa resah dalam rumahnya, dia keluar, lalu dia berjalan mengikuti mata kakinya, tidak tahu ke mana arahnya. Dia terus berjalan sambil mencari angin, lalu bertemu dengan masjid. Sudah masuk ke kampung yang lain, ketika bertemu dengan masjid, dia minta izin, dia duduk di masjid, lalu diusir oleh penjaga masjid. Penjaga masjid tidak tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu imam terbesar di zamannya. Karena dulu belum ada Facebook, belum ada WA, jadi tidak tahu gambar, yang terdengar saja nama Ahmad bin Hanbal, tapi tidak tahu yang mana orangnya. Diusirnya. Mungkin kalau kita yang Ahmad bin Hanbal, kita keluarkan kartu, Pak, saya imam besar di negara ini. Tapi beliau tidak. Dengan ketawaduannya, beliau pindah. Pindah, minta pindah ke teras saja. Minta izin duduk di teras. Lalu penjaga masjid ini mengatakan, teras pun tidak boleh. Ini kejam sekali penjaga masjid ini. Mungkin tegas sekali. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid. Dan disitulah beliau berjalan lagi, lalu bertemu dengan seseorang pembuat adonan roti, pembuat roti. Lalu orang ini mengatakan, wahai bapak tuang,
istirahatlah saja di tempat saya ini. Ya, ini sudah tengah malam, istirahatlah saja di sini. Diberikanlah sedikit tikar untuk beristirahat. Sedangkan orang ini melanjutkan membuat adonan kue untuk besok hari. Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa tertidur, lalu matanya memandang ke orang tua ini. Dan orang tua ini dia lihat selalu tidak lepas-lepas mulutnya mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap kali tangannya bermain membuat adonan, terus saja astaghfirullah, astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, lalu akhirnya dia bertanya kepada orang tua ini yang membuat roti ini, aku melihatmu terus-terusan beristighfar kepada Allah, apa yang sedang engkau harapkan dari Allah? Orang tua ini mengatakan, selama aku hidup dan membiasakan diri dengan istighfar, Allah cukupkan semua rezekiku, Allah cukupkan semua rezekiku, dan aku akan terus masih beristighfar. Ada satu keinginan besarku yang belum terwujudkan sampai hari ini. Apa dia? Kata Ahmad bin Hanbal, kata beliau, kata pembuat roti ini, aku ingin dipertemukan oleh imam besar di negara ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Disitulah gemetarnya Imam Ahmad. Lalu kemudian beliau menangis. Ternyata beliau Allah panaskan dari rumahnya, tidak bisa duduk dengan tenang. Allah suruh keluar dari rumah untuk disambut oleh orang yang berdoa dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan dia, bukan orang ini yang didatangkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disuruh keluar oleh Allah menemui orang-orang yang beristighfar. Maka apapun masalahnya jemaah melakukan Allah, hadapilah dengan istighfar dan bersabarlah di atas istighfar itu. Insyaallah Allah berikan jalan keluarnya. Siapapun kita. Jadi jangan terlalu banyak mengandalkan kekuatan manusia. Karena manusia pun yang hari ini punya kekuatan, toh dia tidak bisa menghalang datangnya malaikat maut untuk menghancurkannya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini di antara kelebihan istighfar, berbagai macam diberikan Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang ketiga, istighfar ini juga bisa menolak siksa Allah. Istighfar bisa menolak siksa Allah kepada negeri, kepada pribadi. Ada dua model musibah yang diberikan Allah Subhanahu Taala. Ada model pertama yang bukan diundang, tapi memang menjadi ketentuan Allah kepada setiap hamba. Itu disebut bala. Maka bunyi ayat Allah, wala nabluwannakum bala yablu nabluwannakum, kami berikan bala, ujian kepada semua kamu, semua kamu, kata Allah. Allah pakai huruf taukid dua kali, wala nab la taukid, wala nabluwanna, nun bertasydid itu taukid, taukid keras. Allah katakan, setiap kamu kuberikan bala. Bala itu ujian. Nah, model bala ini didatangkan Allah kepada semua orang tanpa diundang. Semua kita dapat. Cuma berbagai macam modelnya. Ya, ada yang diberikan sakit, ada yang diberikan kematian sanak saudaranya, ada yang diberikan kemiskinan, ada yang tidak bisa panen, ada yang macam-macam. Semua dapat, semuanya dapat. Nah, cuma yang membedakan antara orang yang dapat ini, Allah jelaskan, wabashiris sabirin. Yang beda di antara kamu, yang bersabar. Semua dapat, tapi tidak semua orang bersabar di atas bala. Itu model pertama. Ada yang model musibah diundang. Kita mengundang musibah. Ini disebut dengan azab. Disebut dengan azab. Bagaimana contoh mengundang musibah? Kita berbuat maksiat dan tidak ada lagi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang sahih, "Iza dhahara az-zina war riba." Kalau sudah merajalelanya zina dan riba, "Fi qaryatin," dalam satu negara, dalam satu kampung, satu negara, satu kabupaten, dalam satu daerah manapun, kalau sudah merajalela, merajalela, maksud merajalela tidak ada lagi yang bisa mencegahnya, sudah dihalalkan. Apa kata Nabi? Faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah sengaja mengundang azab Allah. Dua dosa pengundang azab, zina dan riba. Makanya kenapa saya mengulang-ulang riba, riba, riba.
Itu bukan bermakna saya terlalu mencintai riba. Tapi inilah dosa yang orang merasa halal, merasa sudah legal, gara-gara dilegalkan oleh negara. Kalau tidak diulang-ulang, maka berbahaya bagi kita semuanya. Yang hancur bukan hanya pemakan riba, semua kita, semua kita. Maka perlu diulang-ulang. Yang sudah diulang-ulang pun kadang-kadang belum ditinggalkan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya kita ini betul-betul merasa takut kepada Allah di saat Allah janjikan siksa kepada sebuah dosa. Karena yang menghalangi kita nanti masuk surga langsung adalah dosa. Kita salat, baik. Kita puasa, bagus. Kita zakat, sudah lengkap, sempurna. Bahkan ada yang sudah haji, dengan amalnya nampaknya masuk surga. Ternyata gara-gara tidak meninggalkan zina atau riba, ditransitkan dulu oleh Allah ke dalam neraka. Satu hari transit, 1000 tahun engkau rasakan di dunia. Satu hari transit gara-gara riba, maka cepatlah meninggalkannya. Jangan sampai merasa bahwa tidak ada pekerjaan lain, saya susah dapat uang kecuali dengan cara itu. Ini kita digenggam oleh syaitan agar tidak keluar, agar tidak membebaskan diri dari riba. Takutlah kepada Allah. Banyak saudara kita diambil tiba-tiba, maka datang azab. Kalau ini tidak ada yang melarangnya lagi, datang azab. Macam-macam azab itu datang. Bisa gempa, tsunami, atau salah satu azab yang kita tidak sadari, terpilihnya pemimpin yang zalim, yang menzalimi diri kita sendiri. Kita usaha, kita galang semuanya agar tidak terpilih pemimpin yang zalim. Tapi kita lupa, kita sambil menggalang suara untuk memilih pemimpin yang beriman, tapi kita pun melanjutkan maksiat. Ujung-ujungnya apa? Terpilih juga pemimpin yang zalim. Kenapa? Maksiat kita. Maksiat kita. Kenapa Allah pilih dia padahal dia zalim? Allah ingin memberi azab kepada kita. Gara-gara azab itulah kita merasa bahwa ternyata kita salah pilih, padahal kita memang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Begitulah kami jadikan satu pemimpin untuk memimpin satu bangsa yang ada kezaliman di dalamnya. Artinya mereka berbuat maksiat. Nah, jadi walaupun capek kita buat di baju 2019 ganti kalender dan segala macam, apapun yang kita lakukan, kalau zina dan riba tidak ada yang menghalangnya, tetap maka Allah. Maka berhati-hatilah dengan urusan ini. Makanya dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah mengatakan ada tiga yang bisa menghalangi azab. Jadi tadi ada dua dosa. Sebenarnya semua maksiat mengundang dosa, mengundang. Cuma ada dua dosa yang tadi langsung mengundang, zina dan riba. Dan menghalanginya, cara menghalangi azab, ada tiga yang disebutkan dalam ayat yang bisa menghalangi azab. Yang pertama, Allah sebutkan وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Tidak akan turun azab kepada seorang, kepada satu negeri, sedangkan Nabi Muhammad ada di dalamnya. Wa anta fihim, kalau engkau berada di satu negara wahai Muhammad, azab itu tidak akan turun di negara itu. Tidak akan turun. Makanya belum ada sejarah semenjak Nabi hidup ada azab. Tidak ada. Ada penyakit taun di masa Umar bin Khattab setelah Nabi meninggal. Selama Nabi ada, tidak ada azab yang pernah turun di satu kota, kota yang ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Dan sayangnya beliau telah tiada. Penghalang azab telah meninggal dunia. Maka harapan kita pada dua perkara lagi. Apa dia? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab satu kampung, satu negara, wa hum yastaghfirun, dan mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan turun azab. Istighfar apa ini? Istighfar yang dibarengi dengan taubat. Jadi kalau cuma mulut saja istighfar tapi taubat tidak, sama. Berarti belum istighfar. Karena inti daripada istighfar adalah memohon ampunkan dosa,
tidak mengulanginya kembali. Maka kita selayaknya bersyukur kepada masjid-masjid yang di dalamnya masih ada orang salat, masih ada orang berzikir dengan istighfar. Cukup banyak sudah orang-orang yang tidak mengerti di luar masjid bahwa mereka belum diruntuhkan Allah. Kedai-kedai kopi belum diruntuhkan Allah. Tempat-tempat permainan-permainan PS dan segala macam tidak diruntuhkan Allah. Kenapa? Masih ada orang di masjid yang istighfar. Seandainya mereka ikut pengajian, maka mereka akan berterima kasih kepada setiap orang yang mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih. Gara-gara wadron kamu hendak kena azab. Seharusnya begitu. Ini tidak, malah yang salat yang dicaci maki. Yang tidak salat aman, terkendali, tidak ada yang ganggu. Inilah kehidupan kita sekarang. Dan kemudian penghalang azab ketiga, adanya orang-orang muslihun. Muslih bukan orang saleh. Muslih itu di atas saleh. Orang saleh, dia saleh untuk dirinya sendiri, salat berjamaah. Muslih selain saleh, satu tingkat berada di atas saleh, iaitu orang-orang yang setelah dia saleh memperbaiki orang lain agar orang lain pun ikut saleh. Gara-gara model ada orang beginilah azab tidak turun. Tidak turun azab. Maka kita patut bersyukur kalau orang-orang berani mengatakan hal-hal yang bentuknya haram di saat orang lain tidak berani mengatakannya. Jadi bukan dilecehkan. Ini begitu ada orang yang terlalu berani, langsung dilecehkan. Ini sok-sok ini. Ini tunggu saja ini. Waktunya tunggu. Kadang-kadang terjadi kriminalisasi. Padahal dialah penyelamat kita. Yang menyelamatkan malah dimasukkan ke dalam penjara. Yang menghancurkan satu negara itu dibebaskan. Na'udzubillah min zalik. Kenapa begini ceritanya? Karena tidak faham agama, tidak faham apa tujuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah makan Allah, istighfar adalah pelindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus waktu berada di dalam perut ikan itu juga dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengakui dirinya telah menzalimi diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diakui. Dan dari situlah Nabi Nuh dimuntahkan kembali oleh ikan ini. Dalam salah satu riwayat disebutkan ikan ini mendapat perintah Allah untuk menelan Nabi Yunus. Dan ikan ini bergetar di saat mendengarkan istighfarnya Nabi Yunus di dalam perutnya. Disitulah dia berusaha untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berusahalah setiap orang untuk tidak meninggalkan istighfar dalam sehari semalam. Yang kemarin yang sudah kita katakan itu paling kurang selain istighfar setelah salat, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar itu dibaca pagi sekali, sore sekali. Hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, yang membaca di pagi hari dengan keyakinannya sebagai hamba Allah, yakin dengan apa yang dibacanya, kalau dia mati sebelum maghrib atau sebelum malamnya, maka jaminan surga untuknya, wajib masuk surga. Kalau dia baca di malam hari, dia baca sekali dengan penuh keyakinan, sebelum tidur dia baca, kalau dia meninggal sebelum subuh, wajib surga untuknya. Sudah saya copy dan sudah dikopi oleh surat-surat sebanyak 300 lembar ya. Kalau mungkin dibagi di hari selanjutnya Bapak, maka mungkin sebagian tidak dapat. Bagi yang tidak dapat, nanti masternya ini masih ada di saya nanti silakan diperbanyak. Mungkin satu orang yang ingin berbagi sedekah jariah bagi semuanya, boleh diambil satu orang nanti tinggal dikopikan untuk yang lain Bapak, bagi yang menginginkannya bagi yang menginginkannya silakan diperbanyak kembali perbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan istighfar itulah yang melindungi kita. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu mendatangkan rahmat Allah. Fadilah keempat, istighfar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 46,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, hendaknya kalian memohon ampunan kepada Allah semoga kalian disayangi Allah. Kalau banyak istighfar disayang Allah, orang yang disayang Allah maka akan turun ridhanya. Orang yang diturunkan ridhanya, apapun keinginannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seorang anak berbuat sesuatu lalu meminta hadiah dari ibunya atau ayahnya, maka pasti kita akan memberikannya. Tapi yang kita beri hanya yang diminta. Dia melakukan sesuatu, cuci piring setiap hari, tapi dia minta hadiah. Sebulan sekali dia minta dibelikan es krim, kita belikan es krim. Tapi ada satu orang anak lagi, dia lakukan semua untuk membantu ayah ibunya, tidak pernah meminta sesuatu. Apakah yang kita fikirkan hanya es krim? Tidak. Untuk model orang begini, Pak, apapun kita berikan untuknya. Bukan hanya permintaan, kita akan berpikir yang tidak dia fikirkan. Kita akan belikan dia sepeda, kita belikan dia Avanza, kita belikan dia macam-macam, Pak. Sampai Pajero pun enggak masalah. Waktu musyawarah sama suami itu pun kita mengatakan, anak ini, Bang, taat sekali, Bang. Enggak pernah minta apa-apa. Yang satu lagi itu minta karena kita suruh cuci piring pun minta es krim. Dibeliin es krim saja. Begitulah orang yang beristighfar terus-terusan. Disayangi Allah, bahkan yang tidak dia minta pun Allah beri. Yang tidak dia minta, Allah bisa beri. Yang Allah anggap baik untuknya. Ini kalau orang hidup di dalam istighfar. Ingat-ingat, istighfarnya Nabi 70 kali minimal. Nabi seringnya membaca 100 kali. Di atas itu tidak mengapa. Kenapa? Itu istighfar muwassa'. Ya, artinya dia luas. Tidak mengapa untuk membaca lebih daripada itu. Tapi kalau setelah selesai salat, Nabi membatasinya 3 kali istighfar. Ya. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga menambah kekuatan, semangat dalam ibadah. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat 52, ya. Waktu Allah setelah menyebutkan wa yaqaumi istaghfiru rabbakum, ya. Di ujung ayat Allah katakan yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Istighfar itu akan menguatkan kalian, ya, di atas kekuatan yang biasa. Kuat apa? Kuat iman, ya, semangat beribadah, ya, semangat. Bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, kita ini mampu melangkahkan kaki ke masjid, mampu bersabar dari maghrib sampai isya, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena campur tangannya Allah, campur tangannya Allah. Jadi jangan merasa bangga bahwa kita adalah orang saleh. Jangan merasa bangga seakan-akan kita mampu melakukan kesalehan karena ilmu kita, tidak, tapi karena kasih sayang Allah, kekuatan yang diberikan Allah. Dan Allah akan terus tambah kekuatan itu apabila mulut ini selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah lemah-lemah, ya, yang kira-kira subuh dalam seminggu cuma 2 kali datang, 5 kali tidak datang, yang model-model begitu hujan rintik-rintik keluar dari rumah tahan tangan lalu mengatakan bahwa kayaknya hujan ini susah ke masjid, tapi kalau mau jalan-jalan ke Gua Hira, lapangan Hira apa, ya, mau jalan ke lapangan Hira, mau ke Suzuya, ya, kemana-mana mau beli durian, ya, hujan ditahan rintik-rintik juga, dia mengatakan apa? Hujan cuma rintik-rintik aja, nggak apa-apa, kita lanjut aja, nggak masalah, nanti berhenti sendiri kok. Begitu bahasanya. Untuk ibadah hujan rintik-rintik menahannya, untuk urusan dunia dia tidak peduli walaupun hujan. Yang model-model begini kekuatannya hilang, perbanyak istighfar, kembalilah untuk bersemangat dalam ibadah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada model. Dikabarkan Allah melalui Nabi yang berkorban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban di empat ini saya bahas sempurna insyaallah minggu yang akan datang dengan izin Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban maka semua
Semua yang engkau kurbankan, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat nanti. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya. Wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Sempurna, sempurna datangnya. Tidak satu bulu pun tercabut, kata Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Bersaksi di hadapan Allah. Mereka mengatakan apa? Ya Allah, kami disembelih karenamu ya Allah. Maka masukkanlah penyembelih kami ke dalam surgamu ya Allah. Kalau kita sembelih manusia, manusia itu akan berdoa untuk kita atau tidak, apa? Setelah kita sembelih manusia, apakah dia berdoa, ya Allah, masukkan ke surga penyembelihku ya Allah? Tidak. Allah sengaja buat kambing bodoh. Allah sengaja buat lembu tidak pakai otak, walaupun ada otak lembu. Tidak pakai akal. Dengan itulah, binatang itulah yang menjadi pengacara kita di hari kiamat. Begitu mendengarkan ini, dia langsung semangat untuk berkorban. Tapi yang model-model imannya tipis, itu pasti nanyanya macam-macam lagi. Betul enggak tu hadis tu? Bagus, nanya hadis bagus. Ini hadis sahih. Ya. Kemudian nanya lagi, enggak mungkinlah kuku-kukunya datang semua. Enggak mungkinlah bulu-bulunya. Jadi imannya mendengarkan hadis yang sahih itu meragu-ragukan sampai tidak beramal. Sampai tidak beramal. Nah, jadi beda. Kekuatan iman menunjukkan kualitas amal. Kemudian jemaah melakukan Allah, malam ini harus habis karena sudah 4 minggu kita bahas istighfar. Ya. Fadilah istighfar berikutnya. Ya. Orang-orang yang beristighfar, maka Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Rasulullah berkata, kadang-kadang ya, terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku. Artinya kadang-kadang ada kegelisahan ya, pada hatiku. Maka la astaghfir, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali, kata Rasulullah. Salah satu yang menjadi fadilah istighfar melapangkan dada. Perlu kita tahu bahawa setiap maksiat yang kita lakukan maka menimbulkan noda hitam pada dada kita, pada hati kita. Semakin banyak maksiat, semakin besar noda hitam itu, sampai akhirnya Allah mengatakan, sawa'un 'alaikum anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, kata Allah, engkau memperingatkannya, engkau tidak memperingatkannya, sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman lagi. Kenapa? Terlalu banyak noda hitam. Cara menghilangkannya agar kembali lapang dada, bisa menerima ceramah, bisa menerima hidayah dari Allah, istighfar. Istighfar. Makanya orang kenapa susah meninggalkan maksiat, kurang mengundang kasih sayang Allah, itu kurang dengan istighfarnya. Maka susah sekali dikabarkan ini, dikabarkan itu, tetap maksiat tidak mau jalan, tidak mau ditinggalkannya. Maka caranya beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, ini ada sekitar 30, tidak, cuma 10 saja. Tapi habis, apapun yang terjadi kita habiskan malam ini. Kelebihan orang beristighfar berikutnya, yaitu wajahnya berseri, berbahagia. Aura wajahnya bukan tampilan casing, aura wajahnya. Kalau dilihat orang, orang bahagia melihatnya. Karena ada model tipe-tipe wajah, walaupun tersenyum pun seperti marah. Ada yang model begitu. Dia tersenyum, Pak, tapi orang lihat kok marah. Enggak, saya tersenyum nih, tapi kok marah. Begitu, ada yang model begitu, Pak. Tapi bukan casingnya Allah ini. Dari hati mengalir ke wajah. Maka aura wajah itu adalah aura yang menggambarkan hati. Maka kenapa perempuan kalau mau dilamar, yang disuruh lihat apanya? Wajahnya dan tapak tangannya. Tapak tangannya. Ada pendapat Abu Daud Al-Dhahiri itu membolehkan melihat semua. Membolehkan. Tapi pendapat itu segera dilemahkan dan ditentang oleh semua ulama-ulama mazhab yang lain. Tapi beliau pernah berpendapat itu dan tertulis, Pak, dalam Muqaranatul Mazahib, dalam perbandingan mazhab.
Jadi kenapa disuruh lihat wajah dari seorang perempuan? Wajah menggambarkan keadaan hati. Wajah menggambarkan keadaan hati. Perempuan yang baik nampak dari wajahnya. Nampak dari wajahnya. Maka di saat memilih, lihat wajah boleh. Ya. Jadi jangan sampai yang mau dipilih pun cadar pun enggak mau buka. Boleh dibuka di saat ingin dilamar. Di saat. Karena Rasulullah di saat sahabat datang ingin menikah, kata Rasulullah, "Anadarta ilaiha?" Sudah engkau lihat wajahnya? Belum ya Rasulullah. Izhab fandur ilaiha. Pergi lihat dulu wajahnya. Wajah menggambarkan hati. Jadi yang model-model wajah walaupun hitam kelam, tapi orangnya suka istighfar, orang melihatnya senang, Pak. Ada manis-manisnya sikit, Pak. Ya. Pali ditambah dengan bulu hidung yang keluar 1-2, Masya Allah, Pak. Luar biasa. Indah, Pak. Ada keindahan. Ya. Senang orang lihat. Beda, Pak. Dengan melihat ahli maksiat, beda. Ahli maksiat senyum, susah. Lihat pun tidak menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, "Man ahabba an tasurru sahifatahu." Barang siapa yang ingin disenangkan oleh Allah, ya, tasurruhu, yang membuat dia bahagia, membuat auranya bahagia, ya, "falyubsir fiha minal istighfar." Maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Ya. Jadi perempuan itu termasuk yang kalau dia senang, dia perbanyak istighfar, ya. Kemudian kenapa disuruh lihat tangan? Karena tangan melambangkan seorang perempuan ini rajin atau tidak. Kalau tangannya terlalu halus, jangan dipilih, Pak. Itu nanti harus beli mesin cuci, harus beli rice cooker, harus beli ini, beli itu, ya. Habis waktu Ustaznya. Habis. Saya anggap habis pada malam ini, jemaah melakukan Allah Subhanahu taala. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.